semuanya, welcome back to my channel. Di video aku kali ini, aku akan share ke kalian tips untuk menurunkan berat badan dengan aman dan nyaman tanpa harus diet ketat. Dimana bagi kalian yang punya permasalahan seperti aku, yaitu pasca melahirkan berat badannya itu naik drastis. Dimana kalau udah naik gini nih, pasti tuh berat badan kelihatan gak ideal dan kadang bikin kita gak pede. Dan tips ini juga cocok nih bagi kalian para ibu menyusui. Jadi benar-benar aman. Apa aja tipsnya? Bagi kalian yang penasaran, just keep on watching. Bagi teman-teman sekalian yang mau dietnya berhasil dengan cara berolahraga ataupun jaga pola makan aja, itu nggak cukup ya. Untuk itu aku mau rekomendasi ini ke kalian, produk dari Deto Slim, di mana Deto Slim ini benar-benar membantu untuk menurunkan berat badan supaya hasil diet kita bisa lebih maksimal. Nah, jadi bagi kalian yang punya permasalahan susah buat nurunin berat badan, seperti bagi kalian itu yang udah jaga pola makan, porsi dikurangin, tapi kok BB-nya stuck di sana aja, susah turun. Bahkan ada juga yang susah mengontrol nafsu makan, serta masalah pencernaan yang kurang lancar. Tenang aja, apapun permasalahan kalian yang buat kalian susah nurunin berat badan, itu semua bisa diatasin dengan Deto Slim. Deto Slim sudah mengandung 100% bahan alami dan zat aktif alkaloid yang aman dan tanpa efek samping, di mana Deto Slim memiliki varian madu, teh, kemudian ada kapsul, dan juga varian terbarunya yaitu gel. Deto Slim Madu Pelangsing ini terbuat dari madu murni dengan isinya 280 gram. Dan untuk rasa madunya sendiri, menurut aku ini enak banget, gak terlalu manis seperti pada madu pada umumnya. Jadi ini benar-benar cocok untuk diet, dimana kalian bisa konsumsi ini 2 kali sehari, yaitu sebelum dan sesudah makan. Dan komposisi utamanya itu ada meldeparatum, muraya paniculata volume extract, Guazumae ulmifolia volume extract, Gingiber purpureum rhizoma extract, yang berkhasiat untuk mengurangi lemak dalam tubuh. Kemudian di sini ada teh Deto Slim, di mana isinya ada 20 kantong teh dengan komposisi utamanya adalah ekstrak daun jati yang khasiatnya untuk membantu mengurangi lemak. Nah, untuk cara penyajiannya ini, kalian masukkan 1 kantong teh celup Deto Slim ke dalam cangkir ataupun gelas. Kemudian kalian seduh dengan air panas, diamkan dan aduk hingga airnya berubah warna kepekatan, dan kalian minum selagi hangat. Nah, untuk cara konsumsinya bisa 2 kali sehari, yaitu sebelum ataupun sesudah makan. Lalu ada Deto Slim Pelangsing Herbal dalam bentuk kapsul, isinya itu ada 30 kapsul, dimana cara konsumsinya kalian bisa minum 2 kali sehari, 2 kapsul sebelum dan sesudah makan. Dengan komposisi utamanya itu ada ekstrak jati, ekstrak kemuning, dan juga ekstrak kunyit yang berkhasiat untuk membantu mengurangi lemak dalam tubuh. So, manfaat Deto Slim secara keseluruhan adalah menurunkan berat badan yang berlebih, kemudian juga memperlancar pencernaan, mengurangi nafsu makan, mengikat zat lemak dan zat kotor dalam tubuh, kemudian juga bisa membantu mempercepat pembakaran kalori. Selama mengkonsumsi Deto Slim, aku saranin ke kalian disertai dengan olahraga yang teratur dan juga mengurangi porsi makan supaya hasilnya bisa lebih maksimal. Dimana nih kalau cara aku diet, aku itu kemarin olahraganya jadi cuma sekedar aku lihat dari YouTube, kan banyak banget tuh olahraga di rumah, jadi senam tipis-tipis lah. Kemudian juga aku kurangin minum-minuman yang manis, dan juga aku kurangi porsi makan aku dari yang nasinya 1 aku kurangin jadi setengah. Dan di sini aku mau share ke kalian ya hasil dari aku mengkonsumsi Deto Slim. Di sini kalian bisa melihat before afternya.
Overall, aku suka banget dengan Deto Slim ini karena selama diet itu tuh bener-bener nyaman dan gak menyiksa sama sekali. Gak ada tuh yang namanya drama perut mules bolak-balik ke toilet ataupun yang namanya mulut kering, jantung deg-degan, itu semua gak ada. Bener-bener aman dengan Deto Slim. Apalagi Deto Slim ini sudah ber-BPOM halal dan juga sudah diliput oleh banyak media liputan nasional. Bahkan Deto Slim telah mendapatkan banyak penghargaan seperti nomor 1 Indonesia The Winner Product and Brand 2023, penghargaan Highly Recommended Product Winner 2023, dan penghargaan Super Product Winner 2023. Dan Deto Slim juga sudah direview oleh dokter-dokter di Indonesia seperti Dr. Richard Lee, Dr. Fidausi, Dr. Jeffrey, Dr. Akbar Baza. Dan ini juga telah di-approve oleh artis seperti Asmiranda, Tata, Selin, Vicky, Jessica Iskandar, lalu ada Tia Ariesta, Natalie, Siti Badriah, Tina Tun, Jaskia Gotik, dan Shanas. Selain itu, banyak sekali testimoni positif dari customer yang sudah berhasil menurunkan berat badan dengan Deto Slim. Dan bagi kalian mau order, akan aku sertakan linknya di description box. Bagi kalian yang mau tampil pede dengan berat badan ideal, kalian bisa konsumsi Deto Slim. Aku sendiri akan terus konsumsi Deto Slim sampai aku benar-benar mencapai berat ideal aku. Semoga video ini bermanfaat. Dan bagi kalian yang sedang menjalani program diet, semangat ya dietnya. Sebelum aku akhir video ini, jangan lupa bantu aku untuk like, subscribe, dan share video ini. Dah.